Assalamualaikum Mbak Raya. Memang di saat puasa ini banyak serba-serbinya ya. Banyak hal-hal yang membuat orang ragu gitu. Termasuk di dalamnya membayangkan makanan enak di saat bulan puasa. Apalagi sekarang banyak makanan-makanan yang enak, olahan-olahan dan kedai-kedai makanan yang sangat luar biasa. Berbeda dengan di saat saya dulu kecil, hanya bala-bala, gehu, awuk, comro kan. Sekarang wah sudah sulit menyebutkan nama makanan. Banyak makanan asli Indonesia bahkan impor juga. Nah kan banyak yang ketagihan nih dengan makanan yang enak. Bagaimana di saat puasa membayang-bayangkan? Itu sih nggak batal. Karena nggak jadi kenyang juga kan, cuma makruh aja. Daripada makruh ya udahlah nggak usah dibayang-bayangin. Nanti aja pas maghrib kita cari kemudian kita makan. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.